Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap muslim sebenarnya sudah memiliki rezeki yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, bukan berarti cukup berpangku tangan lalu rezeki datang. Kita harus berusaha meraihnya, sebab menjemput rezeki adalah salah satu dari sekian kewajiban manusia. Dari sudut pandang manusia, kita mungkin pernah melihat atau merasakan mendapat rezeki yang tidak setiap saat. Sementara ada orang lain yang sepertinya setiap hari mendapatkan rezeki. Hal itu tergantung pada ikhtiar dan doa kita, sehingga sangat dianjurkan untuk mengimbangi ikhtiar dengan doa dan amalan kebaikan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi amalan agar mendapatkan rezeki yang terus-menerus seperti tak terbatas. Amalan tersebut berupa doa yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Bacalah doa ini sebelum tidur. Luangkan waktu kita 1 menit saja untuk membacanya. Bacalah dengan hati yang khusyuk dan yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah doa kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab atau batas. Quran Surah Ali Imran ayat 27. Setelah membaca ayat tersebut, lanjutkan dengan membaca istighfar sebanyak 100 kali. Kemudian bersolawat semampu kita sampai tertidur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan bisa diamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita semuanya dan mengangkat kesulitan yang kita alami saat ini. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang barokah untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah untuk anak cucu kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa ala ahli sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.